Halo guys, hari ini aku mau nantang suamiku buat make upin istrinya. Kita lihat hasil make upnya nanti ya. Ini make up dari lalu cantik. Yap. Ini beneran istrinya Pak Nurman. Nah iya. Dulu order Katy Perry, Angelina Jolie begitu. Oh gitu. Kan keren kan? Coba lihat coba. Mana lihat? Ini istrinya Pak Nurman. Nah. Kenapa kok alisnya kok kayak gitu ya, Pak? Sengaja. Ini apa? Jadi alisnya kita agak tidak tebel, jadi kita tipis-tipis saja terus gitu aja. Kalau tebel kelihatan bener nggak sinkron. Lihat coba eyelinernya kanan sama kiri nggak sinkron. Sing. Ini justru model yang tahun 2021 begini. Lihat. Jadi ibaratnya begini dari bawah set. Nah. Ini kenapa nggak dipas di sini, Pak? Apa di atasnya? Enggak, memang sengaja. Kenapa gitu? Ya, sengaja. Jadi kita mau ambil tema itu gelombang. Gelombang apa? Gelombang cinta. Gelombang cinta. Nah, make up gelombang cinta ini seperti ini nih. Diperhatikan sebelah sini. Ini dia turun, ya kan? Set, naik dia di sini, sebelah sini naik. Coba perhatikan. Nah. Ini gelombang cinta. Pemirsa bisa mencobanya di rumah ya. Oke lah, lumayan. Nah, ya. Bagus ya. Coba lihat. Yang sebelah kiri ke atas, yang sebelah kanan ke bawah. Ya, itu apa namanya itu? Ini yang dinamakan alis sandaran hati, ya kan? Jadi ini tembok begini, terus ini nyender sandaran hati. Ya, kelihatan deh kan? Ini agak miring. Enggak apa-apa, memang sengaja. Konsepnya memang seperti itu. Nah, kemudian ini udah pas kan ya? Kalau untuk lipstik memang sengaja. Kita ambil warna yang agak mencolok ya, merah ke merah. Ini sengaja bagian bawah, coba begini. Nah, ini nggak sinkron nih. Ini memang sengaja. Itu menunjukkan bahwa setiap manusia itu nggak sempurna. Nah, ini sengaja. Jangan sampai lurus begitu, nggak bisa. Itu menjadi gambaran, ya banyak dikaliku. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi ada konsep semuanya itu. Jadi nggak sembarangan ya dalam bermake up. Ini. Nah, jilbabnya. Jilbab ala apa ini? Ala pati. Nah, ala pati. Ala pati itu tuh dagang mie ayam. Ini kita bisa lihat pemirsa. Nah, ini bagus ya. Nah, di sini tadi agak ngelipet sengaja. Ini sebagai kalau suatu permasalahan itu pasti ada jalan keluar. Nah, begini jadi agak seperti ini tadi. Apa sih? Coba, dilihat. Nah, keren kan? Nah, ya Allah. Nah. Ya, recommended lah ya buat recommended. Jadi MUA.
Apa itu MUA? MUA. Apa itu? Makeup artist. Makeup artist, oh boleh. Makeup up ya? Makeup artist ya? Katanya pernah makeup Katy Perry, ternyata Katy Perry makeupnya kayak gini ya? Iya. Oh gitu, oke lah. Okay. Ini kan tadi hasil makeup untuk istri tercinta ya. Mulai dari blush on, foundation, eyeliner, lipstick, kita satu persatu membuat konsep, ada temanya di masing-masing. Sudah? Sudah. Thank you. Oke. Okay. Duduk kita.